keras ya, keras dan crispy-crispy ketombenya. Ini ketombe atau apa ini ya? Caparuni. Laughed at every little thing that was against the rule. Alright, bagi X Boy, welcome back with me Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian bagi X Boy? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of duda-duda. Di video kali ini bagi X Boy, kita akan melihat ini ketombe-ketombe yang tebalnya minta ampun. Ini orang-orang ini tidak pernah mandi apa bagaimana ini, saudara-saudara? Saya tidak tahu. Aduh, tidak perlu berlama-lama. Kalau Anda kuat menonton ini, lanjut saja ya, dan langsung saja kita jam into it ya. Lihat ketombenya, saudara-saudara. Lihat ini. Ini ketombe atau lem, ya? Lem yang sudah menjadi ketombe atau bagaimana? Keras, ya? Keras dan crispy-crispy ketombenya, ya? Ini kalau dicampur dengan bubur ayam pasti sangat lezat. Lihat. Nyam. Yummy. Lihat. Crispy, yummy. Ini ketombe macam apa sampai sebanyak ini, ya? Iu, banyak sekali. Dicampur dengan bubur ayam, tambah kerupuk, cakwe, sangat lezat. Lihat sampai di telinga, lezatnya itu bukan main ya. Cukur. Ini, ini makin parah. Bukan cuma ketombe, tapi ketombe berbatu, lengket-lengket. Lihat. Ini parah ya. Parah boy. Bongkar boy. Ini ketombe atau apa ini ya? Caparuni jorona minta ampun ya. Kupas. Kupas minyak, kupasnya. Ketombe sebesar ini dan dia nyaman ya. Dia nyaman kesana kemari membawa ketombe sebanyak ini ya. Ini kalau pakai helm auto full. Ya. Ini ketombe benar-benar ketombe atau apa ini ya? Sudah menjadi batu. Bukan cuma batu, tetapi sudah menjadi semen. Lihat. Coba kita lihat yang lain. Apa itu? Merinin disco. Ini kutu-kutu, kebanyakan kutu-kutu anjing. Sempurna. Lihatlah saudara-saudara. Ini ketombe. Bukan ketombe sih ini. Lebih tepatnya ini sepiteng ya. Ini bukan yang ada di atas kepala, tetapi ini sepiteng. Lihat. Banyak ulat-ulat. Ini bisa dipastikan terlalu lebay. Fake. Ini fake. Fake. Tidak mungkin ada ketombe menjadi batu dan menjadi ulat seperti ini. Tidak mungkin. Ini adalah suatu kemustahilan yang hakiki, tidak mungkin. It's never ever gonna happen. Ya, tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau ini benar terjadi, menjijikan ya. Kalau benar terjadi, ini kan tidak benar.
Coba kita lihat yang lain, kita lihat yang lain. Ini buat kalian yang tripophobia, ini kalian lihat berlubang-lubang loh. Ini bukan lubang kenikmatan, tetapi lubang ulat. Ini di kepala. Bayangkan. Merinding disco melihat bulat-bulat yang banyak tripophobia. Merinding disco. Caparuni. Jorok sampai ke tulang-tulang to the bone. Pamungkas bilang to the bone jorok nah. Jorok nah to the bone. Lihat. Jorok nah to the bone. Idih, bulat-bulat merinding disco tripophobia. Ini channelnya lihat. Semuanya tentang ulat-ulat dan ketombe yang ada di kepala lo. Lihat. Kan terlalu lebay. Orang ketombe lo separah ini. Tripophobia Anda naik langsung setong, saudara-saudara. Buat yang merasa Anda tripophobia, lihatlah lubang-lubang ini resapi, ya. Resapi menjadi sarang cacing. Bulat-bulat membawa nikmat sarang cacing. Berambu putih opa ini, om ini, ya. Bulat-bulat nikmat berambut putih. Lihat. Ketombe yang membatu berambut putih tripophobia memang perpaduannya hakiki. Dan ya mungkin begitu cuma geng semua boy video saya tentang orang-orang yang jorok sekali ya. Ini sampai ketombe-ketombe ini sampai yang paling jorok sampai yang mungkin tidak benar adanya ini ya saudara-saudara. Dan mungkin begitu cuma geng semua boy kita di video. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda. Duda, see you in the next video. Dadah.